Saya tuh selalu berusaha untuk membuat calon ayah mertua saya itu terkesan. Sampai suatu hari saya undang mereka untuk buka puasa bersama. Saya agak deg-degan juga karena sebenarnya saya punya masalah gigi sensitif, tapi untungnya saya udah pakai Sensodyne biar nggak kelihatan lemah depan orang mertua. Pas waktunya udah mau buka puasa bersama, tiba-tiba istri kita bilang, ngilu nggak? Nah, ternyata beliau punya masalah gigi sensitif juga. Selama ini kita sama-sama ingin terlihat keren. Dan dari situ saya tahu kalau kita itu mirip banget. Bisa aja.